Kita ke sorotan lainnya, saudara, nama Menko PMK Muhajir Effendi muncul dalam bursa calon wakil presiden di pemilu presiden 2024. Muhajir bahkan digadang-gadang menjadi salah satu bacawa pres Ganjar Pranowo. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai siapapun berpeluang mendampinginya menjadi bakal cawapres, termasuk munculnya nama Menko PMK Muhajir Effendi. Ganjar menerima dan menyebut siapapun boleh diusulkan menjadi bakal cawapres yang akan mendampinginya. Siapapun boleh. Sementara itu, saudara, bakal calon presiden Anies Baswedan memastikan pendampingnya di Pilpres diumumkan usai ibadah haji. Namun Anies tak memastikan waktu dan tempat deklarasi. Anies juga tidak menegaskan jika AHY yang mengantarnya berhaji akan menjadi bakal pendampingnya di Pilpres 2024. Ada persinyalan urusan teman-teman. Katanya habis jual haji. Memang begini, doakan umur panjang. Amin. Kalau sebelum haji jelas nggak mungkin karena tinggal 3 jam lagi. Tinggal 3 jam nih. Jadi insya Allah ya pasti sesudahnya. Tapi sesudahnya itu tanggalnya berapa, belum tahu. Bulannya apa, belum tahu. Doakan saja, mudah-mudahan lebih awal lebih baik. AHY dan keluarga turut mengantar bakal calon presiden Anies Baswedan pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta Kamis petang. Kehadiran AHY untuk mendoakan agar ibadah haji Anies dan keluarga lancar dan mabrur. Dalam kesempatan ini, saudara, AHY juga berharap sosok cawapres yang dipilih Anies adalah yang terbaik. Kita tentunya sama-sama menjemput takdir. Kita ingin yang terbaik. Siap, saya dari awal berharap bahwa yang kita ikhtiarkan ini pertama dan utama adalah dengan niat yang baik. Insya Allah itu akan terus kita jaga. Bahaya dengannya kita berharap ada kans kemenangan yang baik pula.